Perjalanan kisah cinta antara Lesti Kejora dengan Rizky Billar memang semakin menarik untuk terus digali dan diikuti. Bagaimana tidak? Keseruan cerita dari keduanya makin jelas titik terangnya setelah para sahabat dekat Leslar memberanikan diri mengatakan bahwa Lesti dan Rizky Billar akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu saja, momen-momen kebersamaan dan kemesraan mereka tak henti-hentinya terekspos di berbagai media sosial dan televisi. Keduanya tak sungkan lagi memperlihatkan kedekatan hubungan mereka persis bak sejoli yang tengah dimabuk asmara. Ditambah lagi, Lesti dan Rizky Billar di bulan suci Ramadan 2021 ini kerap kali berjumpa. Selain dari saling merindu, Leslar juga memiliki pekerjaan bareng dalam program pertelevisian. Leslar juga seringkali menghadiri berbagai acara konten YouTube seperti salah satunya dalam podcast yang ada dalam channel artis dan selebritis top di Indonesia. Maka tak ayal jika Lesti dan Rizky Billar kerap bertemu hingga saling melakukan bukber atau buka puasa bersama di bulan suci Ramadan ini. Hal tersebut juga bisa kita lihat dalam berbagai unggahan video-video pendek yang ada di Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya. Tak hanya itu saja, Lesti Kejora dan Rizky Billar yang mempunyai program yang sama di salah satu televisi swasta saat subuh, sebelum dan sesudah sahur, menjadikan mereka sering sholat bareng di tempat tersebut. Baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar terciduk tengah berjalan bareng menuju salah satu masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Keduanya juga tertangkap kamera tengah melaksanakan sholat bersama para teman dan juga tim yang bekerja dengan mereka. Sontak hal itu membuat heboh para netizen dan warganet. Beragam komentar pun dilontarkan oleh mereka yang melihat unggahan tersebut. Tak sedikit yang mendoakan Lesti dan Rizky Billar agar segera menikah secepatnya. Warganet juga berharap agar Rizky Billar menjadi imam yang baik yang bisa menuntun Lesti Kejora ke jalan yang lebih benar. Ada pula komentar dari netizen yang mendoakan Lesti dan Rizky Billar kelak menjadi keluarga yang semua bahagia dunia dan akhirat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.